Oke guys ya, aplikasi kali ini memberikan jumlah pinjaman sebesar 2 juta rupiah. Nanti kita bakal diterima sebesar 1.896.000. Atau ini sudah termasuk biaya potongannya guys ya, atau bunganya mungkin. Untuk tenornya yakni waktu 65 hari atau setara dengan 2 bulanan lah. Untuk bunganya 0,08% per harinya. Mantap sekali. Legalitas aplikasi kali ini masih terbilang ilegal. Seperti itu. Bagaimana kalau sudah penasaran ingin coba aplikasi kali ini? Simak terus. Mantap guys ya, jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget, siapa cepat dia dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja. Nah, jadi setelah admin, jadi seperti itu. Baik, pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin? Hanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. Dua, wajib subscribe channel ini. Tiga, share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. Empat, tulis pendapat positif tentang channel Aldini TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aldini TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Aldini TV. Yang dimana di channel Aldini TV, di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Aldini TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Aldini TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek di channel Aldini TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Aldini TV ini sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya meng-share review aplikasi terutama pinjol, baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah seperti ini. Jika buat kalian yang baru kena admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke ya guys ya, aplikasi kali ini yakni bernama Seaweed APK. Untuk mengunduh aplikasinya bisa kalian unduh secara gratis, terdapat di deskripsi video kali ini. Memiliki ikon seperti ini RP coin dan juga seperti selai rumput, terdapat rumput ya guys ya. Seperti ini, memiliki background warna biru. Untuk bisa unduh secara gratis aplikasinya di deskripsi video kali ini ataupun kalian bisa cari di Google, ketikan saja Seaweed
pinjol APK, pokoknya seperti itu. Oke, legalitas aplikasi kali ini masih terbilang ilegal guys ya. Jadi silakan kalian bisa coba ajukan, mau GLB silakan, pokoknya setelah kalian. Seperti itu, tanpa berlama lagi kita langsung cekidot buka aplikasinya. Tampilan awal dari aplikasi kali ini seperti ini, tampilan sangat simple guys ya. Memiliki dominan warna putih dan warna biru di aplikasi kali ini. Dia pun terdapat notif yang sangat cepat sekali. Apakah bisa ditekan jika akan pelan? Oh ternyata tidak guys ya. Ini adalah notifikasi bacanya. Bentar, kita tunggu sampai jeda. Oke, saat pembayaran harap perhatikan nomor VIA pembayaran harus sama dengan VIA yang tertera pada APK. Oke, jadi kita harus menyesuaikan di pengaturan atau di mana agar tidak terdapat plagiat guys ya. Nah, seperti itu pokoknya. Ini adalah di aplikasi kali ini memiliki limit pinjaman atau jumlah pinjaman sebesar Rp 2 juta rupiah. Nanti kita bakal menerima 1,896.000, bunganya 0,08% per hari, waktunya 65 hari saja. Pinjaman cepat tingkat kelulusan tinggi guys ya. Ini adalah di menu siwitnya. Terdapat juga bacaan, kami berdasarkan data Anda akan memberikan penilaian. Harap melihat hasil analisa sebagai acuan. Seperti ini di menu siwit atau di menu home-nya. Lanjut ke menu saya. Di menu saya seperti ini guys ya. Terdapat nomor telepon kita. Jika kita sudah login atau daftar, maka otomatis nanti akan terdapat nomor kita guys ya. Ya seperti biasa login daftarnya gampang sekali. Nanti masukkan saja nomor ponsel kita, maka kita minta harus kode verifikasi atau kode OTP. Nanti bakal dikirim melalui telepon ataupun pesan seperti itu. Sini pun terdapat menu saya, yakni menu diantaranya verifikasi informasi, riwayat pinjaman saya serta pengaturan. Dan juga lupa juga terdapat nomor customer service atau di aplikasi kali ini guys ya, yakni 0812 996 3293, terdapat di bawah ini. Oke, di menu verifikasi informasi kita bisa klik. Nah, sebelum melakukan pengajuan, kita diharuskan isi data diri dari informasi pribadi, informasi kontak, KTP, verifikasi wajah, dan juga informasi kartu bank guys ya, seperti itu. Informasi anjen dijaguti keamanan. Oh mungkin ini Sunda guys ya, yang membuat aplikasi kali ini atau admin dari aplikasi kali ini Sunda. Oke, seperti itu. Di menu pengaturan terdapat menu hanya tentang, dan juga kita bisa keluar tentang dari aplikasi kali ini atau versinya, yakni 1.3.1 ya guys ya. Oke, seperti itu. Kita bisa kembali lagi di riwayat pinjaman saya. Jika kita sudah melakukan pinjaman, terdapat rekod atau pinjaman, maka di sini ya guys ya, seperti itu. Kita bisa kembali lagi. Oke, apakah di menu telepon ini kita bisa ngeklik maka ke telepon. Ternyata bisa guys ya. Jadi seperti ini saja, kita bisa langsung save atau telepon di adminnya seperti itu. Nah, itu gampang sekali. Kita lanjut ke menu siwet dan kita coba melakukan peminjaman atau mencairkan dana. Maksudnya kita klik tanpa bernama. Ini sebagai contoh, di sini admin sudah menyelesaikan ya guys ya verifikasinya. Yang ini pertama informasi pribadi seperti ini. Pribadi diantaranya seperti ini, harus jenis kelamin, status perkawinan kita isi, dan yang lainnya informasi perusahaan jangan lupa, pendapatan bulanan, tingkat pendidikan, agamanya apa, untuk penggunaan dana pinjamannya alasannya apa. Di sini kita bisa input sesuai kita yang punya, lalu jalan lambat tempat tinggalnya, jalan RT/RW, jenis pekerjaan yang kita kerjakan di mana, alamat perusahaan juga sama, mau perumahan atau apa, memang kap pokoknya guys ya. Oke, lanjut ke untuk informasi kontak ya, informasi kontak darurat. Di sini kita hanya mengisi dua saja, hubungannya apa saja. Di sini banyak sekali, dari pasangan, orang tua, anak, kerabat, teman, rekan kerja dan lainnya. Oke, seperti itu, semuanya kalian isi. Kalau sudah semua ya, langsung silakan kalian ajukan. Verifikasi wajah dan juga informasi kartu bank jangan lupa guys ya, seperti itu.
silakan langsung kalian ajukan di aplikasi kali ini. Jika kalian bingung mengisi data dirinya, bisa kalian cek aja di deskripsi video, di mana terdapat penjual populer dan dokumen ya guys ya. Jadi gampang sekali jika kalian bingung untuk isi data dirinya. Kira-kira sekian dulu sebagai dasar aplikasi kali ini. Dan jika untuk mengajuannya disarankan jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Disarankan untuk jam 12 nih ya, jangan dulu pengajuan, biasanya itu adalah jam istirahat. Jadi biasanya admin mengutamakan di jam kerja guys ya. Kira-kira sekian dulu sebagai dasar aplikasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.